أيها الحاضر أوصيكم وإياي بتقوى الله وعده لعلكم تتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسبوع القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن إلا الإنسان لفي يسر إلا الذين آمنوا وَتَوَصَ بِالْحَقًا وَتَوَصَ بِالْحَقًا وَتَوَصَ بِالْحَقًا Hadirin jamaah rahimahullah yang Allah muliakan pada kesempatan yang amat berbahagia ini marilah kita pertama-tama dan paling utama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kasih sayangnya Allah begitu besar kecintaan kepada kita semua selaku hambanya wujud rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku makhluknya maka bukti pengaplikasian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jawa yang Allah muliakan. Sepantasnya kita semua selaku makhluk yang Allah ciptakan. Maka dengan kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa duduk bersama. Kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa bermusyafah. Kita bisa bermuajah bayangkan oleh kita semua jemaah yang Allah muliakan saudara kita tetangga kita ingin melaksanakan seperti kita duduk bersama di masjid yang amat Allah muliakan dia tidak bisa seperti kita kenapa karena berbagai faktor yang dia alami satu dia keadaan sakit dua keadaan repot maka bersyukurlah kita semua pada saat subuh ini kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama kita limpahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabiullah Habibana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada sahabatnya sampai ke kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafa'ah kelak di akhir kiamah. Semoga senantiasa kita bisa raih, kita gapai bersama dengan rasa cinta kepadanya. Jamaah yang sangat saya hormati dan Allah muliakan. Hakikatnya kita semua bisa duduk bersama di tempat yang Allah muliakan. Iya nih, ini merupakan salah satu tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka, jikalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah telah tandakan kepada kita semua, siogianya kita sangatlah kufur kepadanya. Sekecil apapun, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, lazidanda kumolaingka, kafartum ina, Inilah nikmat yang tidak bisa orang lain kita gapai. Hanya kita yang bisa menggapai. Apa buktinya? Kita bisa duduk bersama. Dan bisa melaksanakan sholat subuh bersama. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah untuk kita. Jam yang Allah muliakan. Sehingga kita semua Alhamdulillah pada kesempatan ini rasa syukur kita kepada Allah kita pertontonkan di hadapan Allah bukan dalam arti kita semata-mata ibadah kita pada saat ini karena hanya dapat ingin dapat pujian, ingin dapat bagian dari Allah. Kita semata-mata menjalankan ibadah ini hanya karena lillah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa setiap makhluk yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut kita enggan hidup di muka bumi ini rugi wal demi waktu jikalau waktu ini kita tidak tanamkan proyek-proyek kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan apa yang senantiasa kita harapkan Rabbana dunya wa fil wa qina Bagaimana ini akan kita gapai kebahagiaan fid dunya wal akhir? Dalam konsekuensi kehidupan kita sendiri pun jauh dengan Allah. Maka kebahagiaan ini terletak bukan terletak hanya semata dari dunia, harta, tahta, kedudukan, Jikalau terletak kebahagiaan itu semata-mata karena harta, jabatan. Sungguh ironis bagaimana jamaah yang Allah muliakan. Bagaimana fakir miskin. Bagaimana orang-orang yang digaris kemiskinan itu. Kalau kebahagiaan itu terletak di dalam harta. Seandainya kebahagiaan itu terletak dari kedudukan, pangkat, dan jabatan. Bagaimana yang orang yang tidak punya jabatan, bagaimana orang yang tidak punya kedudukan, jamaah yang Allah muliakan, sangatlah rugi bagi orang yang tidak punya jabatan. Lantas, dari mana ketenangan itu? Ketenangan, lahirlah datangnya dari hati yang tenang, walaupun kita banyak harta, tahta, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi, kalau hati kita tidak tenang, hati kita jauh dengan Allah, maka jangan harap jamaah yang Allah muliakan kebahagiaan itu akan tiba di dalam jiwa kita semua. Maka, jamaah yang Allah muliakan amatlah rugi jika kita hidup ini tidak bisa menanamkan nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai amal yang akan kita kelak bawa di hadapan Allah. Seperti hadirin jamaah rahimakumullah ketika pulang ke rumah masing-masing, yakin akan ditanya oleh keluarga kita, yakin akan ditanya oleh istri kita. Ayah, bawa apa engkau pulang dari kota? Bunda, bawa apa engkau dari kota? Layaknya kita ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ketika ruh dan jasad kita dikembalikan oleh Allah dipisahkan oleh Allah apa hendak kita akan dipertontonkan di hadapan Allah ketika Ijro'il memisahkan nyawa kita apa yang Ibu Bapak hadirin, rahimakullah diperlihatkan amal kita, sedangkan kita semua dari Masrik sampai Maghrib tidak ada konteks amal ibadah kita kepada Allah. Sedangkan itu yang akan dipertanyakan dan berpanggung jawabkan: kedua tangan kita akan menjadi saksi kehidupan kita, mata kita akan dipertontonkan di hadapan Allah, menjadi saksi kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita. Apa yang telah kita lakukan, sedangkan masa hidup kita tidak pernah kita mencari sesuatu hal untuk kembali kepada Allah. Rugi sekali kita, lantas apa yang tidak akan menjadi rugi di hadapan Allah? Lantas apa yang menjadi kekuatan ketika kita ajaluhum datang kepada kita? Allah memisahkan jasad kita dan ruhnya. Illalladzina aman kecuali orang yang beriman. Iman seperti apa? Semua orang mengakui bahwa Allah itu esa, bahwa kita mengakui bahwa Allah itu ada. Iman. Ketika kita ditanya iman, iman kita kepada Allah. Tetapi apa bukti pengaplikasian kita di hadapan Allah? Warahmuhu Ia yakni mengerjakan amal yang soleh. Seperti apa amal soleh tersebut? yakni melaksanakan Aqimis sholat dirikanlah sholat kenapa? karena kunci sukses kebahagiaan kita hanyalah dengan sholat sesibuk apapun, sesusah apapun pikiran kita, hati kita gundah tetapi kalau jikalau hati kita Ila hati kita senantiasa ingat kepada Allah maka kita tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Ketika Ijrail memisahkan kita Harta apakah akan mengikut kita ke dalam bakar? Tidak Kedudukan? Tidak Istri yang begitu cantiknya Suami yang begitu tampannya Apakah akan mengikut kita? Hidup bersama kita di alam kubur? Tidak maka ketika orang yang meninggal ingin kembali ke dunia ini bukan karena akan melaksanakan tapi akan melaksanakan amal lantas amal apa yang akan kita pertenturkan di hadapan Allah jemaah yang Allah muliakan amal kita tidak punya kebaikan kita tidak punya sedangkan dari masrik sampai maghrib. hanyalah berkelimpahan dosa dan dosa yang kita raih dan kita perbuat Ironis kalau kita mengatakan bahwa kita banyak amal yang kita lakukan. Ironis sih kalau kita ibadah begitu hebatnya. Jikalau kehidupan kita jauh dengan Allah. Ibadah kita hanya semata-mata karena kita ingin dapat pujian dari orang lain. Kita sodako semata-mata karena ingin dapat ditonton oleh orang, orang lain. Bukan itu yang Allah inginkan tetapi lillah karena Allah. Kita ibadah, kita sholat, bukan kita gadaikan dengan harta semata. Kita sholat karena semata-mata panggilan Allah dan kewajiban kita untuk menuju yang sesungguhnya. Karena ini adalah dunia yang tidak kekal, yang kekal adalah akhirat. Maka ketika kita mati Munkar dan Nakir bertanya kepada kita atas pertanyaan munkar dan nakir, apakah kita mampu menjawab walaupun saat ini kita terus menghafal dan menghafalkan buka siapa Tuhanmu? Allah. Kelak tidak akan bisa kita menjawab seperti itu. Apa yang akan bisa menjawab itu? Amal kita. Maka dengan hadirnya di majelis ilmu ini, kita semua semoga menjadi kifarat dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita berkumpul dan duduk bersama di tempat yang Allah muliakan ini menjadikan kifarat dosa kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Maka pantaslah neraka ini bagian kita. Pantaslah neraka bagian kehidupan yang abadi untuk kita. Betul apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ilahi ilas tole मी फ Subhanallah tabarakallah. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bahwa inilah kekuatan kunci kita di hadapan Allah yang akan menggapai surganya Allah belum tentu. Maka kalau kita ibadah karena semata-mata penggadaian diri kita kepada Allah, Janganlah berharap surga akan kita miliki. Yang ada kita hanyalah bagian dari api neraka. Rugi kita semuanya. Maka orang yang paling tidak rugi. Semoga kita tercatat bukan orang-orang yang dirugi dalam hidup kita. Inilah bukti yang nyata. Nikmat apa yang kau dustakan. Begitu kencangnya Allah menegur kita semua, jemaah yang Allah muliakan. Kita bisa duduk di sini, merupakan tanda kasih sayang Allah yang amat luar biasa. Kita rugi, tidak Allah suka. Kita hadir di tempat ini, masya Allah, luar biasa indahnya Allah, begitu menyukainya. Maka konsep dalam diri kita: janganlah sekali-kali ibadah karena Allah, bukan karena Allah karena semata ingin terpandang oleh orang lain. Kita datang ke majelis ilmu semata-mata karena kita ingin menonton kepada orang lain. Bahwa kita rajin sholat, rajin tadarus, rajin ke majelis ilmu. Bukan itu yang ingin Allah harapkan. Tetapi dengan lillah kita melaksanakan. Apa? Karena merupakan kewajiban kita kelak. Karena itulah akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jamaah Lantas apa lagi yang akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah? Bil haq. Marilah kita bersama-sama. Kita saling menasihati. Bukan dalam arti konteks kita merasa benar. Bukan paling kita merasa cerdas. Bukan karena kita semata-mata paling orang yang paling indah ibadahnya. Paling baik, paling bagus. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Allah mengajak kepada kita, dan kita mengajak kepada umat yang lain untuk saling tegur. Sapa bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang lain, oleh orang tersebut, itu adalah jalan salah. Jamah yang Allah muliakan, kenapa? Pertanyaannya sangat sederhana jamaah yang Allah muliakan. Surga ini kita susah untuk kita raih. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah itu sangat pengampun. segimana dosa kita bergelimang dosa. Begitu besarnya bagaikan kuda lautan Dosa kita segede gunung. Kita yakin bahwa Allah akan mengampuni kita. Jikalau kita mau memohon ampunan kepada Allah. Maka setiap saat kita mengundangkan istighfar kepada Allah. Kita memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullah. Rabbal استغفر الله من الخطايا استغفر الله عرب البرايا استغفر الله من الخطايا كلابك انا كذا sadar Kita terlalu banyak dosa Bukan masalah kebaikan yang kita pertontonkan Di muka bumi ini Sebesar apapun jika kita menyadari kesalahan Sebesar apapun dosa kita kepada Allah Tapi kita sadar Yakin Allah akan mengampuni Tapi sebaliknya dosa kita kepada manusia Belum tentu pada saat itu juga kita diampuni dosa kita oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Maka watawa sobil hak inilah perlu bagi kita semuanya. Ketika kita mencaci maki, memerahi tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, kita minta ampunan, minta memohon maaf kepada dia. Apakah waktu itu pun dia akan memaafkan kita? Belum tentu pada saat itu dia akan memaafkan kita. Kenapa? Karena dia merasa sakit hati. Tetapi bagi Allah, sebesar apapun dosanya, selagi dia ingin bertobat kepada Allah, tobat yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan mengampuni. Di pertemuan yang amat bahagia ini, marilah kita bersama-sama. Sebelum ajal tiba kepada kita Sebelum Ijrail menghampiri kita semua hadirin Jabah. Hati kita senantiasa dekat dengan Allah Ittaqallah haithatumakum Tadi manapun kita berada Bertakwalah Bagaimana cara bertakwa? Bukan dalam arti kita melaksanakan ibadah sholat saja Tetapi bagian dari kita melaksanakan ala Zikir hati kita Ingat dengan Allah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah <tik> ijrail datang bayangkan oleh ibu jamaah Bapak-bapak yang Allah muliakan Ijro'il datang Bibir kita basah dengan Kalimat-kalimat ta'iba Ijro'il datang memisahkan kita Dalam keadaan kita dekat dengan Allah Yang terakhir Inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan Di dunia wal akhirah saling berwasiatan di dalam kunci kesabaran. Tetangga kita, saudara kita dalam keadaan kena musibah. Sebenci-bencinya kita kepada tetangga kita, sebenci-bencinya kita kepada saudara kita, kerabat kita andai teladan ketika saudara kita mendapatkan musibah, janganlah sekali-kali kita justru mencaci memaki, malah sebaliknya kita malah bangga. Rasain loh Baru rasa Itu seperti Allahu Akbar Amal kita akan hancur Begitu saja Tetapi sebaliknya Kalau saudara kita, tetangga kita, kerabat kita Pada saat itu mendapatkan musibah Ujian dari Allah Justru kita sebaliknya memberikan Kekuatan energi positif bagi dia maka orang tersebut akan merasakan senang dan kebahagiaan. Bukan sebaliknya orang yang salah malah kita balas dengan kesalahan. Sudah tahu dia itu salah. Sudah tahu dia itu kesalahannya kepada kita. Kita senantiasa suka terbalik jamaah yang Allah muliakan. Sudah tahu salah malah kita harus terus disalahkan. Kalau kita sudah tahu dia salah maka benarkanlah dia untuk kembali ke jalan yang Allah muliakan. Sahabat yang Allah muliakan, jamaah-jamaah, ibu bapa yang Allah muliakan. Maka akan terasa indahnya ketika Ijrail mengambil kita. Indah sekali ketika kita kembali kepada Allah. Jamaah yang Allah muliakan. Sekali lagi Saya ingin menggarisbawahi Amal Yang akan menampingi kita Semua kelak di kiamat Kebahagiaan ini Tidak akan bisa Orang lain meraih Terkecuali kita sendiri Yang meraihnya Kebahagiaan ini tidak akan bisa orang lain merasakan kalau kita tidak ingin merasakannya. Kematian ini akan datang jikalau kita merasakan matinya hati kita dengan Allah. Ijra'il akan datang menghampiri kita ketika kita bisa duduk dan melihat orang kita di hadapan kita yang kita layak keadaan meninggal. Maka disitulah akan menjadi muasabah diri kita semakin dekat dengan Allah, dan hanyalah Allah, Allah, Allah yang terlahir di dalam diri kita sehingga kita kemanapun kita merasa takut. Karena kenapa? Rokit dan Atin senantiasa menghampiri kita, menemani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah memberikan kebahagiaan untuk kita fit dunia wal akhirah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga keluarga kita Tetangga kita, anak-anak kita, Allah angkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga jamaah yang Allah muliakan diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umurnya, dan rizkinya Allah limpahkan untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga sekali lagi kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati jabah yang Allah muliakan. Wallahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.